Berikut ini adalah cara pendaftaran PPDB SNPN 2020 di Surabaya. Yang pertama adalah validasi dasar siswa. PPDB SNPN 2020 tanggal 26 Mei sampai 6 Juni 2020. Fungsi validasi data untuk memastikan kesesuaian data pribadi CPDB meliputi 1. Alamat tempat tinggal, 2. Titik lokasi rumah, 3. Nilai rapor CPDB. Prosedur dilakukan secara online melalui website ppdb.surabaya.go.id. Jadwal pendaftaran PPDB SNPN jalur zonasi umum. Pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Juni 2020. Pengumuman tanggal 30 Juni 2020. Daftar ulang tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2020. Pemenuhan pagu tanggal 2 Juli 2020. Daftar ulang pemenuhan pagu tanggal 2 Juli 2020. Jadwal pendaftaran PPDB SMP jalur perpindahan tugas orang tua. Pendaftaran tanggal 15 sampai 16 Juni 2020. Verifikasi 15 sampai 16 Juni 2020. Pengumuman tanggal 17 Juni 2020. Daftar ulang tanggal 17 sampai 18 Juni 2020. Jadwal pendaftaran PPDB SMP jalur prestasi. Pendaftaran tanggal 18 sampai 22 Juni 2020. Verifikasi tanggal 23 sampai 25 Juni 2020. Pengumuman tanggal 26 Juni 2020. Daftar ulang tanggal 26 sampai 27 Juni 2020. Jadwal pendaftaran PPDB SMP jalur zonasi inklusi dan jalur afirmasi. Pengumuman tanggal 15 Juni 2020, daftar ulang tanggal 15 sampai 16 Juni 2020.